Untuk kali ini, saya akan tunjukkan convolution untuk discrete time signal. Okey, dan untuk pada sesi yang lepas, saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat convolution untuk discrete time menggunakan kaedah analytical method. Okey, jadi untuk analytical method, kita dah selesai. Untuk kali ini, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat convolution menggunakan graphical method. Okey, jadi kita akan menggunakan soalan yang sama. Diberi xn 2 delta n tolak 2 tambah 3 delta n tambah 1 dan juga hn delta n tambah delta n tolak 1 tambah delta n tolak 2. Jadi seperti soalan tadi, okay, ada 3 pecahan soalan A, B dan C. Untuk soalan A, sketch the impulse response hn and input xn. Jadi untuk graf hn, macam biasa kita buat paksi, okay, n dan juga hn. Okey, kemudian kita ada HN, kita ada delta N. Okey, delta N iaitu pada kosong. Okey, di sini. Satu. Kita ada delta N tolak satu iaitu berada pada satu. Okey, kemudian kita ada delta N tolak dua. Dua. Okey, ini adalah graf untuk HN. Seterusnya, graf untuk XN. Okey, kita buat paksi dulu n dan juga xn. Okey, 2 delta n tolak 2 iaitu pada positif 2. Okey, pada positif 2 0 1 2 pada positif 2 iaitu berada pada 2. Berada kedudukan 2. 1 2. Okey, kemudian pada 3 delta n tambah 1 iaitu dia berada pada negatif 1. Iaitu pada berada pada 3. Okey, ini adalah graf untuk xn. Okey, kemudian kita pergi pada soalan yang seterusnya iaitu soalan B. B, compute the convolution yn equal xn convolute hn by. Okey, kali ini kita nak gunakan kaedah graphical method. Jadi macam mana cara nak kita nak buat? Okey, untuk B. Okay. B, kita perlu buat convolution. Convolution YN sama dengan XN convolution HN. Kali ini kita nak buat menggunakan graphical method. Okay, jadi bila sebut graphical method bermaksud penjelasan kita mesti dalam keadaan graphical iaitu graf. Okay, kita menggunakan graf. Okay, jadi yang pertama sekali, step yang pertama, kita kena tahu formula untuk convolution bagi discrete time signal. Formulanya adalah okay, yn equal xn convolute hn equal okay, sum between negative infinity to positive infinity, okay, xk hn tolak k. Ni formula dia. Jadi bermaksud dekat sini kita perlu ada nilai untuk xk dan kita perlu ada nilai untuk hn tolak k. Okay, dan bila kita ada nilai xk dan juga hn tolak k, kita kena darab kedua-dua ni. Okay, daripada sini kita akan dapat nilai untuk convolution. Jadi step yang pertama, okay, step 1, kita kena convertkan n jadi k. Okay, macam kita buat pada convolution untuk continuous time signal. Okay, jadi kita ada x, n akan jadi k, sn akan jadi xk. Okay, graf dia sama, 0, 1, 2, 2, 3. Okey, graf sama macam graf tadi, cuma kita ubah nilai n kepada nilai k. Sama juga dengan graf hn, iaitu kita kena ubah n kepada k. Jadi hn akan jadi hk. Ini pun sama graf dia. Okey. Step yang kedua, hk kita perlu jadikan dia negatif k. HK
kita kena jadikan dia H negative K. Okay, jadi H K jadi negative K. K. H negative K. Rasa-rasa macam mana graf untuk negative K? Okay, grafnya jadi mirror. Dia kena jadi mirror. Okay. Kosong. Negatif 1. Negatif 2. Okay. Okay, ini adalah graf negatif K. Step yang ketiga. Step yang ketiga. H negatif K. Okay, kita akan convert dia jadi H N tolak K. Okay, sama jugalah. Ataupun H negatif K kita tambahkan dengan N. Okay, jadi bermaksud kat sini kita tambah N. Dia macam step untuk convolution untuk continuous time signal. Okay, untuk continuous time signal kita kena tambah T. Kita tambah tayar. Okay, untuk discrete kita tambah N. Okay, jadi dia akan jadi K H N tolak K. Okay, bila kita tambah N, okay, kita tambah N pada negatif K ni, okay, bermaksud signal tersebut dia bebas untuk berada di mana-mana. Okay, kita boleh letak dia nak berada di depan ke, nak berada di belakang ke, okay, dia boleh duduk di mana-mana saja. Jadi saya letak saja di mana-mana. Contoh dia saya letak dekat sini. Tapi bentuk dia masih sama. Okey, step yang keempat. Okey, step yang keempat. Okey, seperti kita tahu formula ni HK akan darab dengan HN tolak K. Bermaksud dekat sini kita kena temukan SK dengan HN tolak K. Kita ada dua graf tadi, kita perlu temukan mereka. Sekiranya tempat tersebut bertindih, maka kita akan dapatkan satu nilai daripada hasil kedarab kedua-dua nilai ni. Okey, iaitu pada step yang keempat. Okey, jadi step yang keempat kita perlu gerakkan dia. Ya, kita ada graf XK. Graf XK tetap. Okey, graf XK dia tetap. Okey, iaitu 1 2. Okey, graf XK dia tetap. Kita tak perlu ubah apa-apa. Kita gunakan K saja. Tapi graf untuk HN tolak K kita perlu gerakkan dia. Jadi saya salin balik untuk rujukan kita. Senang untuk kita nak rujuk. HN tolak K. K. Kosong, negatif 1. Okey, yang mula-mula sekali kita kena gerakkan graf HN tolak K ni. Kita akan gerakkan graf ni ke kanan. Okey, untuk kita temukan graf HN tolak K ni dengan graf XK. Okey, contoh dia. Okey, contohnya graf XK ni berada pada negatif 1. Permulaan dia berada pada negatif 1. Jadi biasanya untuk kita nak temukan dia, kita akan ambil satu step sebelum. Okey, jadi satu step sebelum negatif 1 adalah negatif 2. Jadi kita ambil graf ni juga. Jadi dekat sini kita gantikan nilai N. Okey, nilai N ni kita akan gantikan dengan negatif 2. Okey, jadi dia akan jadi H negatif 2 tolak K. Okey, dan macam mana graf tu? Graf tu bermaksud dia akan berada pada negatif 2. Negatif 2, okey. Pada ketinggian ataupun amplitude 1. Ini adalah graf H negatif 2 tolak K. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok. Okey, dekat sini kita boleh tengok pada negatif 2. Okey, pada H negatif 2 tolak K, pada negatif 2 dekat sini, okey, signal dekat sini 1. Tetapi pada kedudukan di SK,
graf pada negatif 2 tiada, kosong. Kosong. Okey, jadi bermaksud kita tulis balik formulanya. Yn infinity xk hn tolak k. Okey. Xk, xk antara kedua-dua ni dia tidak bertindih. Jadi tidak bertindih bermaksud dia kosong. Dan juga hn tolak k pun dia kosong. Jadi pada step ni dia kosong. Okey, seterusnya kita gerakkan lagi ke depan. Kita gerakkan lagi ke depan. Jadi kita gantikan nilai n dengan negatif 1. N sama dengan negatif 1. Macam mana grafnya? Okey, jadi negatif 1 tolak k. Jadi pada negatif 1. Okey, pada negatif 1. Okey, graf ni dia. Okey, bermaksud graf ni berada pada, bermula pada negatif 1. Okey, jadi kita compare balik graf h negatif 1 tolak k ni dengan graf sk. Okey, jadi pada negatif 1 amplitude dia 3. Okey, dan pada negatif 1 tolak k ni, pada negatif 1 dia adalah 1. Okey, formula dia h infinity infinity sk h n tolak k. Jadi sk nya adalah pada negatif 1 dia adalah 3. 3. Okey. Pada negatif 1 tolak k, pada negatif 1 dia adalah 1. Jadi dia 1. Jadi bermaksud dia sama dengan 3. Okey, next step. Kita gerakkan lagi dia ke depan. N sama dengan 0. Jadi h 0 tolak k. Macam mana grafnya? K 0, negatif 1, negatif 2. Okey, jadi formula pun sama. In sama dengan negatif infinity, infinity xk hn tolak k. Pada x kosong, nilainya adalah kosong. Dan pada h kosong, nilainya adalah 1. Jadi kosong, 1. Okey, kita tambah. Seterusnya, pada negatif 1, 3. Pada negatif 1, 3. Okey, dan pada h, negatif 1 adalah 1. Okey, jadi 3 dan juga 1. Tambah pada negatif 2, 0. Okey, pada negatif 2, 0. Pada negatif 2 sini, 1. 1. Jadi kita tambahlah. 0 tambah 3 tambah 0 sama dengan 3. Next step, kita kedepankan lagi. Kita buat, kita jadikan n sama dengan 1. Jadi akan jadi h 1 tolak k. Macam mana grafnya? 1, 0, negatif 1. Okey, jadi dekat sini sk pada 1, 0. Pada h, 1, 1. Jadi 0, 1. Tambah dengan, okey, pada 0 dia 0. Pada 0 sini, pada 0 sini dia 1. Jadi 0, 1. Okey, tambah seterusnya pada negatif 1, 3. Okey, pada negatif 1, 3. Okey, dan pada negatif 1 di sini dia adalah 1. Jadi kita tulis 3 dan juga 1. Jadi nilai dia adalah 3. Okey, kita buat sehingga habis persilangan ni. Okey. Okey, tadi n sama dengan 1, sekarang kita buat n sama dengan 2. Okey, jadi graf ni akan jadi, okey, k h 2 tolak k. K 2 tolak k. Jadi graf ni berada di depan lagi. Okey, 0 1 2. Okey. 1. Okey, kita comparekan dengan graf SK. Okey, kita tulis formula dulu.
yn sama dengan, okay, sum between negative infinity to infinity s sk h n tolak k. Okay, jadi kita compare. Okay, pada h 2 1, pada sk 2 dia adalah 2. Okay, jadi dekat sini kita tengok 2 dan juga 1. Kita letak 2 dan juga 1. Tambah pada 1 1, pada 1 sini 0. Jadi 0 dan juga 1. Pada 0 pada 0 sini 1. Jadi 0 1. Jadi kita dapat 2. Okey, next seterusnya n sama dengan 3. Okey, bila n sama 3, graf ni bergerak lagi ke depan. Okey, sk 0 1 2 3. Okey. Dia akan jadi graf h 3 tolak k. Okay, formula yang sama, yn negative infinity infinity xk h n tolak k. Okay, kita tengok balik. Okay, pada xk sama dengan 3, 3 kosong, tapi pada h 3 tolak k, 3 dia adalah 1. Okay, jadi kita tetapkan 0 1. Tambah pada 2 sini adalah 1, pada 2 sini dia adalah 2. Jadi 2 dan juga 1. Tambah, okey, pada 1 untuk sk 0, pada 1 h3 tolak k dia adalah 1. Jadi 0 dan juga 1. Jadi kita totalkan balik, kita akan dapat 2. Okey, seterusnya kita buat n sama dengan 4. Boleh. N sama dengan 4. Okey, bila n sama 4, macam mana grafnya? 0, 1, 2, 3, 4. Okay, graf. Maksudnya graf ni dia makin ke depan. Okay, dia bermula dengan 4. Okay, itu per 1. Iaitu dia jadi graf H 4 tolak K. Okay, formula yang sama, YN sama dengan summation negative infinity infinity XK H N tolak K. Okay, jadi kita tengok, kita comparekan graf H and graf H 4 tolak K dengan SK. Okay, pada SK 4 kosong. Okay, tetapi pada H 4 tolak K, graf pada 4 1. Jadi kita tulis kosong 1. Tambah pada 3 kosong, pada 3 pada H 4 tolak K 1. Jadi kosong 1. Okay, seterusnya pada 2, HK dia 2, tapi pada 2 H4 tolak K 1. Jadi dekat sini 2 darab 1. Jadi kita dapat 2. Okay, next kita buat pada N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5, jadi graf dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1. Jadi dia berada pada 5, 4 dan juga 3. Jadi ini adalah graf H 5 tolak K. Okay, formula yang sama, YN sama dengan summation of negative infinity infinity XK H N tolak K. Okay, jadi kita comparekan dengan graf XK. Okay, kita comparekan graf XK. Okay, pada 5 kosong. Okey. Pada 5 graf H dia 1. Jadi 0 1. Tambah pada 4 kosong, pada H 1. Jadi 0 1. Juga pada 3 kosong, pada 3 graf H dia 1. Tambah 0 1. Jadi kita totalkan dia, kita dapat nilai dia 0. 0 tambah 0 tambah 0, kita dapat dia 0. Okey. Jadi rasa perlu tak kita teruskan lagi dengan n sama dengan 6? Okay. Contoh, sekiranya kita teruskan dengan n sama dengan 6, okay, graf ni ke depan lagi. Okay. Dan maksudnya dia berada pada 6, 5 dan juga 4. Okay. Jadi dekat sini pun kita compare dengan graf XK ni. Okay. Graf untuk 6, 5 dan 4 dia kosong. Jadi sah-sah jawapan yang seterusnya akan jadi kosong.
Okay, jadi setakat kita berhenti setakat n sama dengan 5 saja. Okay, sebab dia dah melalui semua graf untuk xk. Okay, dah kita, okay, sekarang kita dah dapat nilai untuk n daripada n negatif 2 sehinggalah dapat n 5 kita dah dapat. Jadi seterusnya kita perlu combinekan kesemua keputusan yang kita dapat ni ke dalam satu equation. Okay, jadi caranya macam mana? Okay, kita tengok balik. Jadi kita tengok balik yn yang kita dapat. Semua-semua yang nilai yang kita dapat ini adalah nilai yn. Okay, iaitu output kepada convolution antara xn dan juga hn. Okay, jadi yn ni yang kita dapat, kita tuliskan balik semua yn yang kita dapat. Okay, kita tuliskan balik. Jadi yang pertama adalah yang kita dapat adalah y negatif 2. Okay, lepas tu negatif 1, 0 dan seterusnya. Jadi kita tulis dulu. Okay, y negatif 2, y negatif 1, y 0, okay, y 1, y 2, y 3, y 4 dan last sekali y 5. Okay, dan kita masukkan nilainya. Jadi y negatif 2, y negatif 2, negatif 1, y 0, 1, kita kena dapatkan balik nilai dia. Jadi y negatif 2 kita dapat 0. Okay, untuk y negatif 1 kita dapat 3, y 0 sama dengan 3 dan seterusnya lah. Okay, kita salin balik. Jadi y negatif 2 kita dapat 0, y negatif 1 kita dapat 3, y 0 sama dengan 3, okay, y 1 1, 3, y2, 2, y3, 2, y4, 2 dan y5 adalah kosong. Okay, kita tengok di mana paksi yang di tengah-tengah adalah pada y kosong, iaitu di sini. Okay, jadi kita boleh terjemahkan balik. Okay, kemudian kita perlu transfer, okay, nilai bentuk tersebut ke dalam bentuk equation. Okay, dalam bentuk equation. Jadi kita terjemahkan balik. Jadi kita akan dapat, okay, y negatif 2 adalah delta n tambah 2. Okay, nilai amplitude dia adalah kosong. Dia kosong di depan. Seterusnya pada y negatif 1, dia akan dapat delta n tambah 1. Iaitu pada amplitude dia 3. Dan seterusnya, okay, 3 delta n, okay, tambah 3 delta n. Okay, pada 1 kita akan dapat negatif 1. 2 delta n tolak 2 tambah 2 delta n tolak 3, okay, 2 delta n tolak 4, okay, y 5 kosong, okay, kosong, eh, okay, delta n tolak 5. Okay, jadi selesai untuk B. Okay, dan B dan soalan C. Okay, dan soalan C adalah sketch yn. Okay, kita dah ada equation untuk yn. Jadi seterusnya kita terus lukis graf untuk yn macam kita lukis graf pada A. Okay, jadi macam mana cara lukis? Okay, kita ada graf n. Okay, kita ada graf yn. Okay, jadi kita tengok dia bermula pada negatif 2 dekat sini. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, okay, 4, 5. Jadi kita tengok pada amplitude lah. Pada negatif 2, 0. Pada negatif 1, dia 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3. Seterusnya, negatif 1 pun 3. Okay, negatif 2, pada 2, 2. Pada 3 pun 2. Pada 4, 2. Okay. Dan pada 5, 0. Okay, jadi ini adalah graf yn, iaitu hasil antara xsn convolution hn bagi discrete time signal. Okay, jadi saya harapnya anda semua faham dan jelas.